mengobati untuk kesehatan nih Pak. Nanti akan kita belajar bareng bagaimana membuat ramuan dari bahan-bahan herbal ya. Ini mulai daun pepaya. Daun pepaya ya. Nah. Kemudian daun kelor ya. Kalian batangnya enggak apa-apa nih. Daun kelor, sesat, kesumba keling, jambu. Cuma sebelum dimasukkan ke toples ini harus dicuci bersih. Nyucinya pakai air mengalir dan 3 kali. Tidak bisa cucuk-cucuk selesai, enggak. Nyucinya semua bahan ini harus 3 kali dengan air mengalir. Kenapa begitu? Karena supaya untuk menjaga higienitas ramuan kita. Ini temulawaknya dulu. Kemudian kayu manis. Secang. Rosella. Ini tadi serai. Idealnya ini dibebek dulu serainya. Nah, kemudian jahe merah ya Pak. Ini bukan jahe seperti biasa, jahe emprit. Khasiatnya lebih bagus. Jadi cengkeh, cabai Jawa, kapulaga ya. Nah, jadikan 1 Pak. Nah, atas. Kemudian ini teh hijau. Kemudian matahari. Apa? Matahari. Biji matahari ya. Nah, kemudian ini kesumba keling sama pepaya, biji pepaya emas. Kalau yang pronojiwonya sebaiknya digeprek dulu. Kalau di situ percuma, ini bisa ngembang nanti. Panjenengan nate pirsa Purwoceng. Ya. Nah ini saking Dieng. Ya ini apa serbuknya Purwoceng, Purwoceng sudah dilembutkan, digiling pakai blender kering nih kok. Enggak serbuk. Daunnya apa-apa nih? Ini umbinya, buah sesat. Kemudian ini buah jambu. Apel. Buah naga. Buah naga. Kemudian daun apa? Rosel, gendula. Macamnya 33. Ya. Ini anggurnya belum. Ini terakhir jeruk ya Pak. Ini jeruk lemon. Bukan lokal tapi memang sudah dikembangkan. Oh, isinya apa? Enggak ada. Dikit. Dikit. Airnya banyak banget enggak, Pak? Oh, ini pepayanya belum. Ini pepaya emas. Ini yang mengkal, Pak. Keras. Formula untuk penambah stamina, anti loyo, anti letih, lemah lesu. Saya namakan ini natur greng, Pak. Jadi bikin kuat, hadiah untuk petani
Indonesia, Indonesia ya, supaya petani Indonesia bisa ngeramu sendiri. Setelah 33 ramuan menika dimasukkan, kemudian dikasih air panas, Pak, air mendidih. Wow. Pak, mengapa Pak Dewo pakai udeng sama slojan itu fungsinya apa, Pak? Waduh. Tambah kering. Maksudnya apa itu, Pak? Ini pertanyaannya nyeleneh ya. Ya, memang harus ditanyakan. Jadi sebenarnya gini, kenapa saya pakai slojan? Karena slojan itu sebenarnya kan baju takwa ya. Ageman takwa ketika dulu yang menciptakan Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, surja ini artinya, kalau bahasa Jawa dulu katanya, itu sirajan. Sirajan itu artinya penerang. Ya, itu kira-kira gitu. Sehingga sampai sekarang, orang Jawa ngagem baju ala Sunan Kalijogo, kemudian diadopsi oleh masyarakat Jawa menjadi baju yang seperti sekarang ini kita pakai, ya, kira-kira gitu. Kalau udeng itu sebenarnya kalau nggak salah ini dari kalimat Ben Mudeng gitu ya. Di kepala. Jadi di kepala, menjaga kepala, supaya isinya kepalanya itu menjadi bersih, menjadi baik, sehingga apa yang menjadi tindakan, kelakuan, sikap, dan sebagainya menjadi terarah, ya, dipagari oleh hal-hal yang baik, ya, supaya gampang mudeng, ya, nggak pikirannya nggak kemana-mana, nganten. Siap-siap ya, simpel. Kalau misalnya ada perang itu, ya udah siap ini, Pak. Nah, ini baju yang sangat ini, ujungnya, jadi nggak akan sobek, gitu ya, Pak. Nah, itu mau dari dirancang sedemikian, Pak. Nah, baju takwa ini diikuti oleh Kerajaan Mataram, sehingga kerajaan yang sekarang Jogja dan Solo itu ngadopsi agemanipun Kanjeng Sunan Kalijogo. Kira-kira begitu. Memang ada filosofinya kesatria, jadi tanda-tanda kesatria. Satu, dia harus mempunyai sikap yang kesatria, kemudian tahu paugeran, ya, tidak berpikir negatif dan sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi memang surjan itu tidak sederhana, kan yang soalnya menciptakannya ya, memang ada dasar-dasarnya. Itu Mas, alasannya Mas, kok terus ke surjan itu loh. Wah, matur nuwun, nah, penasaran ya, Pak. Nah, buat saya, surjan ini menjadi baju yang ketika saya pakai, ya, itu mengharuskan saya harus pikirannya jernih, kepalanya harus bersih, kemudian agemannya ini, gandeng warisane Kanjeng Sunan Kalijogo, saya ben bersikap seperti watak kesatrianya Kanjeng Sunan Kalijogo, ya kan? Jadi lembah mana ya, kemudian lurus ngaten ya, kalau omong ya yang benar, enggak ngalor itu ngaten, kira-kira gitu, supaya untuk menjaga saya aja, Pak, bukan untuk apa-apa nggih, selain nguri-uri budaya Jawa ya. Dengan pakaian begini ya saya menunjukkan kejawaannya ngaten, cuma sekedar itu saja, Mas. Oh, ini matur nuwun. Nah, ramuan yang kita buat ini sebentar aja warnanya udah bagus nih. Ya, warnanya bagus. Monggo. Itu dulu nih pun. Saya sering nepi di sana dulu, Pak. Oh, ngaten. Monggo silakan salaman dulu, Mbak. Ya. Ini jauh-jauh dari Ponorogo mau ke Jogja, sudah sarasehan, ya, tukar pikiran, ketemu begini, gitu, dari jauh-jauh, nanti tukar apa pengalaman dan sebagainya, ya. Nah, ini tadi bapak ibu yang baru rawuh, selain pada ngesakkan tadi formula untuk Naturtech, nah, kebetulan hari ini ada. Saya kepengen share bagaimana cara membuat formula alami untuk penambah stamina
supaya tidak capek, tidak lelah dan sebagainya. Ini tadi sudah kita sel dari 33 bahan ramuan alami, semua diramu jadi satu. Nah, nanti panjenengan bisa ngerasake nanti hasilnya seperti apa. Oke, ini satu jam udah keluar rasanya, udah di badan langsung seger enak. Tanpa gula ya, Pak ya? Dia tidak pakai gula, tapi pakainya madu, Pak. Oh, iya. Pakai madu tuh bisa ini dicampurkan sekarang atau ketika nanti gelas langsung dikasih madu sedikit gitu. Makainya diudek. Indahnya berbagi. Tujuannya supaya teman-teman petani Indonesia kalau capek tidak usah beli di pasaran yang mahal-mahal, kemudian bisa bikin sendiri, dan ini nanti bisa dibuat bandrek juga bisa. Ya, jadi cairannya nanti taruh botol, ya, kalau mau disimpan taruh kulkas, nanti ketika mau ngecakan tinggal di diresakan, kira-kira gitu. Nah, ini nanti jadi ramuan yang mungkin banyak diminati teman-teman. Saya kasih nama ini, namanya ramuan Natur Greng. Jadi bisa segerak. Gerengnya itu loh yang kita butuhkan. Masalahnya kalau kita kerja nggak ada gerengnya gimana, Bapak? Loyo. Ya, nggak ada gerengnya, nggak ada kekuatannya, nggak ada semangatnya, kan loyo nye. Nah, ini anti loyo, ya, anti lesu. Nah, ini bisa diwakili oleh ramuan menika tadi. Nah, nanti panjenengan ngerasake kaya apa to rasane. Ini langsung dari sini disimpan, nanti minumnya dicampur air putih lagi bisa nggak? Atau di... Oh, kalau bisa ini, jangan dicampur-campur lagi, ya. Ya, langsung aja satu sloki ngaten lho, Pak. Oh. Langsung tunjuk, ditunjuk. Panjenengan sekarang saya suguhi niko nasi kucing sama wedang keraton niku, Pak. Satu orang satu. Pantese satu orang dua nih, Mas. Nggih. Khususnya. Nanti nambah, nggih. Nah, monggo. Nggih. Nah, nanti minumnya ngesahkan pakai gelas, ya. Mas, atur sewa, saya belum minta mas ini. Iya, enggak. Kasih madu, ya. Mas? Oh, iya, nanti aku ambil sendiri, Mas. Oh, iya. Serai apa apa? Mana kalau iya, nanti biar kering dulu, Pak. Bener-bener biar kering. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kamu tanya, Pak. Oh, boleh. Wah, gawat lagi. Kering-kering dulu. Sendiri. Sendiri. Masuk ya. Kan mau di. Kakak kan sih mau ngake. Papa, papa mau buat jam. Sehat, badannya. Buahnya ini tidak rontok nanti, Pak, di anu, Pak. Ada dua kemungkinan. 33 ramuan tradisional tadi Bapak sudah mesanin ya, sudah ya, besok ya. Sudah merasakan, Pak? Sudah, ampun. Di badan pasti gengseng ini ya. Saya coba ngerasain juga. Wah, enak. Enak. Masih rame, Pak. Bapak, mungkin panjenengan bayang ke 33 ramuan ya, diramu itu pertama-tama kan memang ya, tapi kalau sudah panjenengan bikin kemudian dibotoli begitu ya, taruh kulkas, kalau ngesakkan pagi macul, sore minum ini, besok macul lagi, sore minum ini, besok macul lagi gitu, Pak. Maculnya sembarang macul bisa, Pak. Ya. Itu akan lebih ngirit, Pak. Ya. Dan seandainya Bapak punya ramuan ini bisa ditambahkan formula baru, kemudian menjadi bandrek. Ini adalah bahan utamanya. Tinggal nanti ini ditambahi rempah apa, jadilah bandrek. Tapi bandrek plus. Bandrek yang sudah beredar itu akan kalah berkasnya dibanding dengan ini, Pak. Nah, ini 33 ramuan, Pak. Ya. Nah, ketika panjenengan males repot, wah ini ndak nyimpen di kulkas. Nah, ini bisa diekstrak caranya nih, Pak, ya. Besok di episode part 2 itu akan ada caranya bagaimana membuat formula Natur Greng ini menjadi
serbuk kemudian bisa dikapsulkan. Ngaten supaya penggunaannya praktis. Misalipun ngaten. Jadi caranya ekstrak ini ya, itu diuapkan ya, kemudian menjadi sedikit, kemudian diramu dengan bahan serbuk sebagai pengemulsi, kemudian bisa nanti itu bisa dikonsumsi sebagai kapsul. Mana aja bisa, Pak. Nggih. Bisa bikin sendiri, dikapsuli sendiri, dibagi-bagi ke teman-teman, bikin sehat, Pak. Dijamin sehat. Nah, panjenengan nanti bisa dimasukkan kapsul seperti ini, Pak. Nah. Ini ya, kapsul natur greng. Nah, panjenengan bikin kayak gini, diekstrak, ya. Kemudian besok akan kita kasih tahu blak-blakan bagaimana cara membuat ramuannya menjadi bisa dimasukkan dalam kapsul. Nah, ini kok gampang. Karena ini konteksnya indahnya berbagi, jadi panjenengan kalau bisa punya kepiawaian meramu, Pak. Bisa ditularkan ke saudara-saudara, ke teman-teman, bisa juga untuk lahan bisnis. Seandainya Bapak minat di bidang herbal. Nah, ini natur greng. Natur greng. Nah, kasihannya untuk apa, Pak? Greng. 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 Macul. Greng. Untuk vitalitas, anti loyo, anti lesu, bikin semangat kerja, Pak. Greng. Greng. Jos. Greng. Ini kok ngaten, Pak. Nah, kita kembali ke apa konteks dari pertemuan ini, maksudnya begini, Bapak, panjenengan rawuh ke sini bareng-bareng ketemu dari kota ke kota, tambah silaturahminya, tambah ada sesuatu yang bisa digali dari pertemuan ini. Nah, ke depan, minggu depan, hari minggu besok ada lagi, Sabtu besok ada lagi, minggu ada lagi, khusus untuk bahas hal-hal yang kaitannya dengan petani Indonesia, kaitannya dengan teman-teman yang bergerak di dalam pertanian. Nah, lagi mengenai indahnya berbagi, termasuk proses pembuatan herbal alami tadi sebagai nutrisi kesehatan, anti loyo. Nah, di antaranya yang kita bahas tadi ada di dalam buku ini. Ini judulnya Sehat Alami Cara Mas Dewo. Ya, kalau teman-teman pada minat mungkin bisa nanti kita kirim ya di WA saja ke nomor saya. Insya Allah nanti akan kita kirim ini. Ya, ini lengkap sekali. Untuk beberapa penyakit, penyakit jantung, kanker, dan lain-lain ada di